Kemudian untuk Sadio Ramdhani, kali ini bahaya. Sadio yang berpeluang, dan itulah jaringan yang pertama, percubaan yang pertama daripada Sadio Ramdhani, dan dia tidak mempersia-siakannya untuk menewaskan Julius Wasa. Satu hantaran yang berkualiti. Begitu juga dengan tindakan penyudah untuk jaringan yang ketiga peribadi bagi Sadio Ramdhani musim ini. Ya, telah saya katakan tadi ya, Sadio Ramdhani cukup bijak mencari peluang ataupun ruang untuk diri beliau menjadikan gol. Dan kita boleh nampak tadi Pak Tesu membuat lay off yang baik, hantaran kepada Sadio Ramdhani di bahagian hadapan, dan tolakan yang pertama dan tolakan yang kedua membuat terus percubaan. Dan ya, saya rasa inilah satu gol yang baik dan permulaan yang baik. Dan kita boleh nampak masih lagi mereka cuba memulakan pergerakan itu dengan hantaran jauh, dan Pak Tesu membuat lay off yang baik untuk Sadio Ramdhani. Tiga gol daripada Sadio Ramdhani untuk Sabah musim ini. Dia tidak menjaringkan gol ketika berdepan dengan Kelantan United. Namun hari ini kembali